Tiga pekerja warga Bangladesh maut selepas tertimbus tanah ketika sedang membina tapak pembinaan lebuh raya di Kampung Makar Labuk dekat Pulau Condong tengah hari Khamis. Saksi kejadian Anis Asikin Arifin, 29 tahun, berkata kira-kira jam 12:30 hari Khamis, dia yang baru sahaja selesai memasak di dapur untuk hidangan tengah hari sebelum mendengar jeritan beberapa pekerja di tapak pembinaan berkenaan. Katanya sebelum itu dia ternampak beberapa pekerja berlari ke arah pemandu mesin pengorek sambil menunjukkan ke arah tempat mangsa tertimbus. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Muhammad Adli Mat Daud, ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian. Katanya kesemua mangsa yang maut berusia dalam lingkungan 30-an dihantar ke unit forensik Hospital Macang. Masa kejadian itu saya dekat tingkat, saya siap masuk tu. Saya nak bas-bas pinggir, saya mengadak ke ni lah. Mengadak ke ni depan ni. Lepas tu, saya tak tahu, saya tak tengok tanah tu timbul tu lagu mana. Cuma saya dengar pekerja dia melau. Itu askaveto tu suruh gali balik. Mungkin masa tu saya ada orang tertimbun, saya tak tahu pula. Lepas tu Kak Ipa balik royak, dia kata ada orang tertimbun. Tak tahu ko. Saya tak tahu sebabnya saya tengok set dia tu kalut lah.